hebat ini. Kita akan sama-sama menyaksikan beliau yang semalam sangat spektakuler ketika melakukan debat dengan visi dan juga misi beliau yang sangat luar biasa, membangun Indonesia yang lebih baik, perubahan yang lebih baik, dan tentu dengan kepemimpinan, keteladanan yang beretika. Kita tahu bersama, negara ini butuh nakoda, negara ini butuh panglima, negara ini butuh panglima yang beretika, yang tentu ingin membangun Indonesia seutuhnya. Sekali lagi, untuk kita semua, kita saksikan saat lagi akan hadir di tengah-tengah kita tokoh perubahan yang insya Allah akan kita menangkan pada tanggal 14 Februari 2024. Amin. Terus. Kita saksikan beliau sudah berada di sana, dan saat lagi beliau akan melambaikan tangan untuk kita semua yang ada di sini. Lambaikan tangan Presiden masa depan Indonesia. Kita tinggal di depan, Bapak Bapak. Beliau lambaikan tangan. Perubahan. Ketika saya sebut amin, jawabannya adalah menang. Satu putaran. Kita teriakan semangat. Kita yakin bersama Pak Anies hadir di Gorontalo untuk menyaksikan setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia adanya perubahan yang ingin beliau wujudkan dalam visi-visi beliau. Kita doakan insya Allah kedatangan Pak Anies di Gorontalo membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan ini wujud kemenangan dan perubahan. Amin. Semalam saudara-saudara, kita dengarkan bersama komentar-komentar yang sangat istimewa, peradaban baru, etika, dan tentunya ini merupakan kesempurnaan jiwa berpikir dengan mendiplomasikan diri ke Indonesia, keluar Indonesia, menjadikan Indonesia terhormat di mata dunia. Beliau ingin menyampaikan ada Anies Baswedan di Indonesia sebagai panglima dan juga orang Indonesia yang menyuarakan bahwa Indonesia ada sebagai pionir pergerak, ada untuk perdamaian dunia. Dan sekali lagi, kita yang hadir di sini, kita wujudkan mimpi beliau untuk wujudkan Indonesia berdaulat, bukan berdulat. Baik, mengucapkan mohonlah warga Gorontalo, kita akan segera mulai. Mengucapkan mohonlah di hari ini bersama-sama kita semua, karena beliau sudah hadir. Tadi kita komitmen bersama-sama, saya ingin cek ombak untuk semua. Semua yang ada di sini, ketika kita sebut perubahan, jawabannya adalah amin. Ketika kita sebut amin, jawabannya adalah menang. Satu putaran. Saya ingin tes, kita kirimkan suara ini untuk beliau yang berada di hati luar sana. Perubahan! Suaranya masih cukup tipis, saudara-saudara. Ini kamu untuk dukungan kita. Sekali lagi, perubahan! Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sebagai insan yang tertinggal di Indonesia, dan marilah kita lihatkan jiwa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan bersama di awal rangkaian acara ini. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita abaikan tangan untuk perubahan Indonesia.
visi dan misinya. Kelembagaan Indonesia, kita akan sambut, kita butuh Panglima, Panglima sebagai nahkoda Indonesia. Kita jangan saja menjadi pembicara, tapi kita harus menjadi. Kita akan sama-sama menyaksikan ada tokoh kita yang juga turut mendampingi, dan kita akan sedang dengarkan speech. Bapak-bapak kami langsung ingin memberikan waktu sepuas-puasnya untuk presiden kita, Bapak Profesor. Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Tolong kasih jalan, saudara-saudara. Perubahan untuk Indonesia. Amin. Amin. Anies Baswedan. Jalan, saudara-saudara. Tolong kita kasih steril. Kita sudah berjanji, kita tunjukkan komitmen kita bahwa Pak Anies hadir di Gorontalo. Beliau aman, kita jaga bersama. Beliau hadir di sini dan akan segera memberikan sambutan untuk kita. Jangan pernah lelang tiada penutur yang itu. Turun bersama-sama. Kami mohon untuk sama-sama jangan naik ke atas panggung. Baik, kita sama-sama menyaksikan anak tokoh kita yang saat ini turun dan ingin menyapa semuanya. Beliau menambahkan tangan untuk kita yang berada di sini. Mana suaranya? Perubahan! 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 Amin! Kita kosongkan panggung. Suara-suara sekalian, kita telah berkomitmen panggung ini kosong. Mohilahamungmu, mohilahamungmu hatia. Silakan untuk duduk, duduk di samping panggung. Silakan untuk duduk. Silakan, silakan. Ada saudara-saudara kita lainnya. Iya, kami mohon duduk aja. Duduk aja. Bapak di rumah omong-omong, Bapak kami bilang omong-omong, Bapak di rumah omong-omong, Bapak kami bilang omong-omong. Mulia aku mati ya, duduk bu, duduk, 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 duduk. Mulia aku mau duduk, duduk, duduk. Duduk, 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 mulia aku mau duduk, duduk. Duduk, duduk, mulia aku mati ya, baik. Bapak sekalian, kita sudah menyaksikan tokoh kita ini. Pak Anies sudah hadir di Gorontalo. Di tanggal 8 ini momentum yang bersejarah. Beliau ingin membuktikan setiap jangka tanah yang ada di Indonesia beliau kunjungi untuk memenangkan, dan kita butuh perubahan. Sekali lagi, perubahan! 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 Amin! Kita sudah berjanji bersama beliau, sudah ada di sini, Mantai Artio. Mana-mana sekali lagi, kita akan sama beliau. Iya, yang di depan duduk. Pak, tenang, 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 tenang. Yang di sana duduk. Ibu, ibu, maling kata teh itu, maling kata teh itu. Duduk dulu. Baik.
Bagaimana kesintaan Raya Gorontalo untuk Bapak Anies Baswedan. Beliau akan fix dan akan berbicara untuk kita semua. Baik, kita akan dengarkan bersama. Kita akan dengarkan bersama orasi politik Presiden kita, Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia. Gorontalo memang luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gorontalo? Semangat. Ibu-ibu sekalian, mengapa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa? Untuk apa? Angkat tangannya. Untuk apa? Nomornya berapa? Sudah sekalian, kita berkumpul di tempat ini bukan sekedar memenuhi gedung ini. Kita berkumpul di sini dan terlihat dari kehadirannya bukan karena bayaran, tapi karena panggilan hati untuk perubahan Indonesia. Rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat untuk berubah. Tidak ada. Semenjak saya datang tadi pagi, mendarat di bandara sampai dengan sekarang, di sepanjang jalan saya menemukan masyarakat Gorontalo yang menginginkan perubahan. Nah, supaya ngobrol kita enak, yang masih berdiri duduk dulu. Ya, masih berdiri duduk. Bapak-bapak di sana kelihatan ganteng-ganteng nih, duduk, gak apa-apa, lantai gak apa-apa, ini perjuangan rakyat, ayo, jangan takut untuk duduk, nanti kalau kotor, bersihkan kalau kotor, ya, ayo, duduk, semua di sini, duduk, biar duduk di belakangnya, semua duduk. Ayo, duduk di sana, duduk. Alhamdulillah, bersama kita para pejuang perubahan hadir bersama kita di sini. Izinkan saya menyapa Bapak Ketua TKD Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel,
juga yang saya hormati Gubernur Akademi Bela Negara Nasdem Bapak IGK Manila, hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati anggota DPD RI dan juga mantan Gubernur Gorontalo Bapak Fadel Muhammad dan istri Ibu Hana di sini juga, Pak Fadel Muhammad. Yang saya hormati Ketua DPP PKS Bapak Adnan Entengo, Sekretaris PKB Gorontalo Bapak Muhammad Tojin Boki, mantan Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Rum Pagau, mantan Bupati Kabupaten Baulemo Bapak Darwis Baridu, Marsekal Muda Purnawirawan Irwan Dungyu, juga tokoh perempuan Gorontalo Profesor Winarni Monoarfa, Profesor Rustam Akili dari Jakarta. Tadi ada anggota DPR yang ikut bersama kami, Bapak Charles Mekiansa. Ini saya tengok ke belakang mau lihat tamu, itu udah ada tapi luar biasa. Nah, dan semua pimpinan simpul-simpul relawan Anies Muhaimin se-Provinsi Gorontalo, semua relawan tepuk tangan. Siap.